Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله. Kita menyambung kembali pembacaan kita daripada Kitabul Ilm. Boleh pelan sikit ekon ya. Kita sampai pada kuliah yang lalu, hadis yang ke 97. Kita sambung pada hadis yang ke 98. Bab hifdzil ilm. Bab hifdzil ilm, iaitu memelihara ilmu ataupun menghafal ilmu. Hadis ini ataupun yang disebutkan, حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة. Di situ dia mula terus daripada عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم من الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. Hadis ini menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah, kata dia, menceritakan kepadaku Malik daripada Ibn Shihab, daripada Al-A'raj, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini akan berbicara tentang Abu Hurairah secara khusus. Apa kata dia? Innan nasa yaquluna, bahawa orang ramai bercakap tentang akthara Abu Hurairah, bahawa paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah. Dan benda ini benar. Dalam riwayat hadis, daripada jumlah itu adalah Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi jumlah yang paling besar. Jumlah yang paling besar. Sebab itu antara salah satu perkara yang perlu untuk dilakukan, yang memang dilakukan oleh Syiah, adalah dengan meruntuhkan institusi Abu Hurairah. Hinaan, kutukan dan banyak benda lagi yang Syiah lakukan bagi merendahkan Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi kita akan lihat serangan-serangan secara sistematik yang dilakukan terhadap Abu Hurairah. Dan dia kata, walaula ayatani fi kitabillahi ma haddatsu haditsan. Kalaulah tidak kerana adanya dua ayat. Kalaulah tidak disebabkan dua ayat yang mana disebutkan di dalam kitab Allah, aku tidak akan berbicara apa-apa. Maksudnya tidak akan meriwayatkan apa-apa. Tuan-tuan, antara perkara yang kita kena tahu, tanggungjawab menyebarkan ilmu ini adalah tanggungjawab yang besar. Saya bercakap di sini ataupun asatizah yang bercakap di sini, apabila kami membacakan hadis, kami berbincang, kami itu dan ini, kami tertakluk kepada apa yang Allah Ta'ala sebut. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura indallahi kabura maqtan indallah di antaqulu ma la taf'alun. Besar. Lebih baik duduk saja. Lebih baik duduk saja. Kita akan ditanya lebih banyak daripada tuan-tuan.
Tuan-tuan dan puan-puan mungkin tidak ada keperluan nak pergi mengajar. Tak ada orang nak datang. Dan tak ada orang yang nak minta supaya mengajar. Allah kata, lima taquluna ma la taf'alun. Pasal apa hampa ni ataupun engkau ini buat apa bercakap tapi tak buat? Allah ulang lagi, kabura maqtan indallah. Dosanya itu sangat besar. Siapa yang bercakap dan dia tak lakukan. Tetapi dalam waktu yang sama, Abu Hurairah kata, kalau tidak disebabkan ayat ini, aku takkan cakap. Kadang-kadang ada setengah orang, dia suka untuk belajar, ada. Dia suka belajar, dia tahu tentang maklumat, dia nak dapat maklumat, ya. Tapi apabila dalam bidang agama, dia tidak terhenti kepada untuk mengumpulkan maklumat. Dia ada tanggungjawab yang datang selepas daripada itu. Apabila kita faham satu hadis, kita faham Al-Quran, kita faham tuntutan, dia akan datang dalam kehidupan kita ni, apa yang perlu kita sampaikan? Apa yang benar, apa yang salah? Kita tak boleh untuk berdiam diri bahawa ini adalah benda yang salah dan kita tidak mahu mengulas apa-apa. Dan kadangkala, nanti Abu Hurairah akan sebutkan di antara benda yang dia terpaksa untuk senyapkan. Di penghujung hadis ni pada hadis yang lain di mana Abu Hurairah radhiyallahu an tidak pada hadis yang nanti akan datang di mana Abu Hurairah akan sebutkan bahawa ada benda hadis yang ke-100 nanti. Hadis-hadis yang ke-100 bahawa Abu Hurairah kata tidak semua benda yang dikhabarkan kepada Nabi dia bagi tahu, bukan isu dia simpan, tetapi ada perkiraan lain. Ada sahaja orang yang bercakap benar yang tak kacau orang pun, yang tak kacau tentang politik pun kena. Dia bercakap benar, tapi itu yang akan kena kepada orang yang bercakap tidak benar. Al-Imam Malik radhiyallahu an, apabila orang tanya kepada dia tentang talak mustakrih, talak yang mana apabila seseorang itu dipaksa menjatuhkan talak kepada isteri dia, Al-Imam Malik kata apa? Tak sah. Seperti mana orang yang disuruh untuk bercakap perkataan kufur, jatuh tak kufur pada dia? Tak jatuh. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kata Allah, hati dia tenang dengan iman. Imam Malik kata benda yang sama. Satu orang itu dipaksa untuk menyatakan bahawa isterinya ditalak oleh dia, tak jatuh. Ketika itu sedang berlaku di dalam negara, ketika zaman Imam Malik, kerajaan tidak stabil. Kerajaan tidak stabil. Dia bukan ada kita dia tu telah pun dilantik 5 tahun dan kemudian nanti, tak. Tetapi ketika itu siapa yang kuat ataupun dia mati ataupun tiba-tiba berlaku rampasan kuasa, akan naik orang yang baru. Maka kerajaan pemerintah telah pun meminta bai'ah daripada orang-orang lelaki supaya taat dan patuh kepada khalifah dan tidak mencabut ketaatan dan tidak menggerakkan rakyat untuk menjatuhkan kerajaan. Sesiapa yang mencabut tangannya, itu bahasa mereka lah. Maksudnya siapa yang tidak memberikan ketaatan penuh dan dia cuba untuk menjatuhkan kerajaan, tertalak isteri dia. Itu syarat. Macam pernah dengar kan? Al-Imam Malik kata, dia kata dalam kuliah macam ni, katakan contoh, orang tanya tu isu, tak ada kena mengena yang hidup ataupun yang mati. Dan kemudian ada orang politik pergi bawa, sebab Imam Malik orang yang besar, kepada kerajaan. Tengok Malik kata apa, dia pun pusing. Malik buat apa? Malik kata, engkau punya syarat supaya taat kepada pemerintah, kepada engkau itu tak sah. Nampak bahasa yang dihantar kepada pemerintah apa? Menyebabkan Imam Malik ditangkap dan diseksa kerana pandangan dia itu. Sebenarnya kalau orang tanya kepada kita, sah ataupun tidak? Tak sah. Tidak sah. Jadi itu yang terpaksa bercakap benar. Kena pada siapa? Membujur lalu memelintang patah. Kan? Siapa yang kena? Dia punya rezeki ya. Dia punya rezeki.
Macam ada orang kata tentang isu penyalahgunaan, orang tiba-tiba gaib. Mai pula dekat geng ni, tiba-tiba umur sebaya dengan saya. Rumah sampai 3-4 biji. Kereta sampai 5-6 biji. Disneyland. Rumah Disneyland. Kita tetap kata benda yang sama. Kena buat siasatan. Kalau itu salah, kau pun salah. Dia kena jadi adil. Dan dan Abu Hurairah radhiyallahu an kata apa? Dia tak boleh asal kalau nak minta kita ni duduk di rumah saja, ambil gaji, dapat allowance, katakan buat PhD, kemudian pergi mengajar di universiti. Bahkan ramai lecturer-lecturer universiti tak mengajar pun di luar. Kan? Tak mengajar pun di luar. Kita ni yang dalam proses belajar dan menambahkan ilmu, kita yang sama dalam keadaan kita berkongsi, bukan kita mengajar, pun kita berkongsi. Kita berkongsi. Untuk duduk saja buat bodoh, diam. Tapi kata Abu Hurairah, kerana Allah kata innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesiapa yang mana dia itu menyembunyikan apa yang kami turunkan daripada penjelasan-penjelasan. Haram maksudnya untuk satu orang yang ada ilmu, yang ada pengetahuan dan dia simpan. Ataupun dia akan ambil apa yang menguntungkan diri dia dan meninggalkan apa yang akan merugikan diri dia. Akan merugikan diri dia. Yang itu kata Abu Hurairah yang menyebabkan aku terpaksa untuk sampaikan. Sehinggalah kepada penghujung ayat dia, inna ikhwanana minal muhajirina kana yashghaluhum safqu bil aswaq. Dan kawan-kawan kami, saudara-saudara kami di kalangan muhajirin, mereka itu adalah orang-orang yang sibuk as-safqul aswaq. Apa maksud dia? As-safaq maksud dia tasfiq, tepuk tangan. Tepuk tangan. Diterjemah di situ, sungguhnya muhajirin sibuk dengan urusan-urusan perniagaan mereka di pasar-pasar. Daripada segi literal, as-saf tasfiq tu maksud dia tepuk tangan. Darbu bainal yadain, di antara dua tangan. Kenapa? Kerana tabiat mereka, apabila ba'dama tamma aqdul bay', selepas selesai adanya akad pembelian, jual beli tu, orang dia setuju nak beli, dia akan buat alhamdulillah. Maksud dia selesai. Itu tanda dia safqul aswaq. Tepukan-tepukan di pasar. Maksudnya selesai satu trading. Satu apa, kita punya jual barang. Itu maksudnya safqul aswaq. Wa inna ikhwanana minal ansari kana yashghaluhumul amalu fi amwalihim. Kawan-kawan kami, saudara-saudara kami pula di kalangan ansar sibuk apabila sibuk dengan kerja-kerja mereka dalam menguruskan harta. Dia apa, di pasar kan, ataupun menguruskan dia punya kita katakan ladang-ladang, sibuk. Apabila mereka ada keperluan hidup, bermaksud zaman tu, hadis ini secara jelas bukan sahabat semua duk pergi sibuk di dalam masjid. Tak. Kebanyakan mereka di sini menunjukkan bahawa mereka bekerja. Jadi orang Islam kalau kata nak belajar, ada waktu dia bekerja, ada waktu dia belajar. Dia tak boleh kata dunia semua ni saya nak gini-gini, saya tak mau dah. Sebab tu fikir macam tu, orang lain pegang urusan dunia kita, pengurusan ekonomi kita, kita pergi marah. Kan? Kita pergi marah. Sedangkan kita jadi pemalas. Tak ada kepakaran. Dia merasakan agama itu seakan-akan akan datang. Dia baca ayat 1000 dinar, dia baca waqi'ah, turunlah rezeki. Dia pula kalau berniaga, tidak dalam keadaan yang tersusun. Tidak pula menarik. Kan? Bila dia sendiri tak untung, dia marah. Kenapa tak support dia? Kan? Jadi Ansar, mereka sibuk uruskan kebun lah, uruskan harta mereka. Wa anna Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li shiba'i batnih. Apa maksud? Dan dia ini selalu, Abu Hurairah ni melazimi, yalzimu, selalu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengenyangkan perut. Habis tu dia dengan Nabi ni, dia memang
jenis perut lapar je ke? Dapat makan? Tak. Maksud dia, Abu Hurairah ni termasuk di kalangan mereka yang duduk dalam, di kalangan Ahli Suffah. Ahli Suffah. Mereka ni kerja. Kerja kadang-kadang dia ikut keperluan dia. Ketika itu, dia bukan ada kerja untuk buat sesuatu perkara ataupun bekerja harian bagi menampung benda-benda lain. Macam kita, kita perlukan ada hutang itu, sewa rumah, kan, bayar pinjaman. Hari itu mereka bekerja untuk mendapatkan suapan harian. Jadi apa yang dia dapat hari itu, dia makan. Sebab tu yang nama kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kerana makan, kerana kerja ketika itu membolehkan dia makan. Jadi Ahli Suffah dia tak ada keperluan lain, dia kerja dan sebagainya dan dia balik habis. Dan kebanyakan kerana rumah mereka itu, tempat yang diletakkan Ahli Suffah itu di dalam Masjid Nabi. Di penjuru Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekat dengan rumah Nabi. Waktu dia tengok makan pun tak ada. Kalau dia duduk dengan Nabi, Nabi ni akan makan. Jadi dia kongsi dengan Nabi. Nabi pun akan bagi makan kat dia. Jadi sebab tu bila dia selalu melazimi Nabi, Nabi makan, dia pun makan. Kalau orang lain kan kena kerja. Kan? Mereka mungkin ada apa perancangan, ada keluarga dan sebagainya. Dan Abu Hurairah ikut dengan Nabi SAW dan Nabi makan, dia pun makan. Dan orang pun akan ada kecenderungan nak bagi Nabi SAW makan. Nak bagi, nak mudahkan Nabi SAW. Nak menggembirakan Nabi. Jadi Abu Hurairah tumpang sekaki. Ha? Wa yahduru ma la yahdurun. Itu sahaja ke? Abu Hurairah dia hadir sedangkan yang lain tak hadir. Mungkin dia ada kerja ataupun ada keperluan. Hari ini dia datang, saudara ataupun jiran dia pergi. Apa jiran dia kerja, dia datang. Dia berulang ataupun berganti-ganti. Dan apa yang memberikan kelebihan kepada Abu Hurairah? Wa yahfazu ma la yahfazun. Dan dia itu hafal apa yang orang lain tidak hafal. Dan itu antara kelebihan orang yang datang kuliah. Okay? Orang yang datang kuliah, Allah Ta'ala berikan. Tak sama antara orang yang datang kuliah dengan orang yang tak datang kuliah. Dan orang yang belajar dengan orang lain tak belajar, beza. Dan apabila orang lain lebih tahu dan orang yang belajar itu, Allah angkat darjat dia. Sebenarnya bila kita tahu tentang perbezaan pandangan, kita tahu tentang ilmu yang lebih, urusan kita nak buat kerja agama ni lebih mudah. Dia tak terikat dengan satu pandangan sahaja dan kemudian dia tak bergerak. Bukan begitu. Nikmat orang yang belajar. Bila ada satu masalah, dia boleh buat nilaian dengan akal yang mempunyai ilmu. Seterusnya. Dan juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ataupun keseluruhan daripada sanad, haddatsana Ahmad bin Abi Bakar Abu Mus'ab qal haddatsana Muhammad bin Ibrahim bin Dinar an ibni Abi Dhi'b an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah qal qultu ya Rasulullah inni asma'u minka haditsan katsiran ansah qala ubsut rida'ak فبسطته قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. Ini di antara mukjizat Nabi. Ini di antara mukjizat Nabi. Dia bukan sunnah yang dibuat yang kita boleh ataupun kita ikut. Yang ini adalah khasais yang Nabi berikan kepada Abu Hurairah. Apa Abu Hurairah kata? Aku kata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni asma'u minka hadithan kathiran ansah. Aku dengar daripada engkau wahai Rasulullah hadis-hadis yang mana aku kadangkala lupa apa yang disebutkan daripada engkau, apa yang kau sebutkan kepada aku. Nabi minta supaya buka rida'ak, ubsut rida'ak, buka. Sebahagian rida' ni di sebahagian daripada pakaian. Hari ini dikata rida' lah letak di situ. Yang ini sebahagian daripada pakaian. Nabi suruh bentangkan, buka dia. Nabi buat apa? Fabasat, dan Abu Hurairah kata, fabasat tu, aku buka. Qal, fagharafa biyadaih. Dan Abu Hurairah kata,
aku melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi, dan Nabi menggerakkan kedua tangannya seakan-akan mengisi sesuatu lalu berkata, dhammahu, ambil dan kumpulkan, maksudnya letakkan pada dham ni, benda yang kita pegang, macam ni kita dham, tepung kaf, kita letak, kan kita pakaikan balik, dhammahu, pakai. Fadhammamtuhu, aku lakukan perintah itu, fama nasitu syai'an ba'dah. Dia bukan nanti, ustaz saya lupa lah apa yang ustaz saya, ha, jadi saya pun buat benda yang sama, tak jadi. Tak jadi benda tu. Benda ini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa? Dia menjadi satu perkara yang kita namakan mukjizat. Mukjizat adalah benda ataupun kelebihan khasais Nabi adalah yang mana dia menyanggahi adat. Orang nak pandai belajar ni dengan cara dia belajar. Dia hafal. Okey? Bukan pergi main-main untuk baju ni. Kerana itu kita faham adalah khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kelebihan yang Nabi jadikan kepada Abu Hurairah. Kelebihan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beri. Adakah free-free macam tu saja? Tak. Dia bukan free macam tu. Kenapa Nabi lebihkan Abu Hurairah? Kerana Abu Hurairah adalah manusia yang sungguh-sungguh belajar. Orang lain pergi cari rezeki, dia mengambil apa bahagian di dalam untuk menghafal dan belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi lebihkan dia, padanlah. Sebab dia orang yang bersungguh-sungguh. Kalau katakan tiba-tiba geng ni pemalas, Nabi bagi tak. Nabi berikan kepada orang yang tepat. Dan kita ni nak lebihkan seseorang, apa yang dia itu layak untuk diberikan kelebihan. Dan tabiat dalam kehidupan alam ni, kita membaca, kita dapat. Saya cakap betul. Tuan-tuan, apabila kadangkala, kadangkala, saya hormatlah juga sebahagian tu yang tanya. Bagus untuk bertanya. Memang saya suruh bertanya. Tetapi, kadangkala kalau katakan dia bertanya dalam kuliah itu, saya lebih cenderung lebih baik. Kadangkala dia tanya dalam Facebook ke ataupun mesej. Saya tak kata salah. Tetapi saya cadangkan untuk tuan-tuan boleh Google lah. Boleh Google benda tu. Kadang-kadang benda yang simple. Benda yang simple saya tengok. Kita boleh cakap. Kita boleh bagi tahu. Tapi saya cadangkan untuk tuan-tuan, perempuan. Bila tu dia boleh cari. In English ada. In Malay ada. Kalau tentang benda sunnah ni, penulisan banyak-banyak daripada Indonesia. Pun tuan-tuan boleh manfaat daripada dia. Bukan kerana apa. Kadang-kadang setengah yang datang tu, setengah yang hantar tu, ataupun di kalangan asatizah mengalami benda yang sama, dia tengah drive ataupun kita dalam in middle of something, kita tengok. Bila kita tengok, kita teruskan kerja kita. Benda tu kadang kita lupa. Dia tanya kadang benda yang lain dan beberapa kali akhir sekali dia end up dengan dia maki kita. Dia maki kita. Dia, saya tanya ni, saya nak tahu ini. Kadang saya tak layan lah. Kadang dia, hang ingat aku ni dibayar untuk layan semua ni. Bukan kita tak mau jawab. Kadang dia tak sesuai untuk kita jawab ketika tu. Dan bila kita tengok, benda ni tuan-tuan boleh letak lah persoalan tu. Dekat Google dia keluar. Baca. Kadang-kadang saya bagi respon kepada orang yang saya nampak dia sungguh-sungguh. Ustaz dalam pandangan ni kata yang ni macam ni. Macam mana saya nak faham kedua-dua ni, bermaksud dia buat bacaan. Berbanding, ustaz, yang ni apa jawapan? Macam kaunter pertanyaan. Sagi bila kita bagi ni, oi, kenapa pula? Boleh. Saya jumpa hadis ni, dah kau tadi kan baca. Tiba-tiba suruh petikai banyak. Okay? Dalam keadaan macam ni, kadang-kadang saya rasa lebih sesuai untuk kita elaborate lebih panjang. Berbanding dengan saya nak tulis. Nak tulis pula, kita ada benda yang lain, kita dalam buat pekerjaan lain. Tolong faham bak ni. Dan kalau kata tak dapat ruang ataupun tak direzekikan kami menjawab, jangan sampai maki. Okay? Jangan sampai maki. Lepas pada maki tu, confirm ku block. Tak boleh lah. Dan fama nasitu syai'an ba'dah, dan dia tak lupa selepas daripada itu, kata Abu Hurairah. Seterusnya, hadis yang ketiga dalam bak ni.
Haddathana Ismail qal haddathani akhi an ibni Abi Dhi'bin an Sa'idin al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. Kata Abu Hurairah menceritakan kepada kami Ismail, menceritakan, kata dia, menceritakan kepadaku saudaraku sebenarnya di dalam hadis, dalam riwayat ni Imam Al-Bukhari dia buat macam ni, dia ambil dia ambil riwayat haddatsana Ismail, menceritakan kepada kami Ismail, iaitu Ibn Abi Uwais, guru dia kata. Ibn Abi Uwais kata qala haddatsani akhi, menceritakan kepada aku saudaraku. Akhi di sini adalah Abu Bakar Abdul Hamid. Daripada segi sanad dia, kadang-kadang benda ini bermasalah, dia tak boleh kata. Al-Imam Syafi'i dia ada tabiat lebih kurang sama, dia kata haddathani man athiqu bih, menceritakan kepada aku orang yang aku percaya. Dalam apa disiplin ilmu hadis secara umum, benda ni tak boleh jadi, sebab engkau percaya tak semestinya ia mengikut standard yang sepatutnya. Kami nak tahu siapa tu. Menyebabkan di kalangan para pengkaji ataupun yang mengambil ni akan cek. Dan Al-Imam Al-Bukhari terima perkataan macam tu, dan dia tengok akhi yang dikatakan oleh Ismail itu tadi siapa? Dia adalah Abu Bakar Abdul Hamid, dan dia kata orang itu siqah. Daripada Ibn Abi Dhi'bin, daripada Sa'id Al-Maqburi, daripada Abu Hurairah kata dia, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain, aku telah mengingati ataupun menghafal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wi'a, dua benda. Wi'a ni benda yang besarlah, sebahagian katakan macam karung. Wi'ain dia nak gunakan bahawa satu bekalan karung yang besar, wi'ain. Fa amma ahaduhuma fabathathtu, salah satu daripadanya aku telah bagi tahu kepada kamu semua. Wa ammal akhar, adapun yang lagi satu, quti'a falau bathathtuhu, kalau aku habaq ke hangpa semua, quti'a hadzal bul'um, akan dipotong apa ni, tengkuk aku, leher aku, maksudnya akan dibunuh aku. Adakah hadis ini tadi dia bawa hadis yang pertama dalam bab ni, Abu Hurairah kata kalau tidak disebabkan dua ayat ni aku tak habaq, tapi oleh kerana itu aku bagi tahu. Macam mana nak faham hadis ni? Kalau dibaca secara begitu kita tengok, maksudnya Abu Hurairah ada yang disimpan lah. Hadis ini dijadikan oleh sebahagian batiniyah, syiah batiniyah, dan juga sebahagian tarikat-tarikat batiniyah menyatakan bahawa tengok, bukan semua Abu Hurairah bagi tahu. Bukan semua yang Abu Hurairah sebut sama macam kami. Benda-benda batin yang Allah sebut tu, Allah habaq kat kami je, bukan kat hangpa. Sebab Abu Hurairah pun kata dia tak bagi tahu semua. Ada satu yang kami bagi tahu, ada benda yang kami tak bagi tahu. Jawab Ibn Hajar Al-Asqalani dalam bab ni, yang dimaksudkan dengan perkara itu bukannya dia menyimpan apa-apa keperluan yang perlu diberitahu kepada umat, hukum hakam ataupun akidah, ayat Quran ke apa, tak. Yang dimaksudkan kerana apa Ibn Hajar Al-Asqalani sebut, dia dalam hadis ini ada riwayat Abu Hurairah doa a'udzu billahi min ra'sis sittin wa imaratis sibyan, ya Allah, aku mohon perlindungan daripada engkau kepala 60 tahun hijrah dan juga pemerintahan budak, sibyan, budak-budak. Maksudnya orang yang tidak matang. A'udzu billahi min ra'sis sittin wa khilafatis sibyan. Aku berlindung dengan engkau daripada kepala 60 tahun hijrah dan juga pemerintahan budak kecil ataupun orang yang tidak matang. Dia merujuk kepada siapa?
dia merujuk kepada Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah di dalam pemerintahan khilafah Umayyah, kita katakan dia berlaku sedikit, kita boleh sampaikan kepada tahap secara umum, ya, bukan every single one yang adalah jadi khalifah, dia spoil macam budak-budak, anak-anak orang apa yang Allah Taala berikan, ataupun dia datang ke culture shock, dia jadi spoiled, kan? Sebab khalifah ar-rashidun yang empat membina empire, pembukaan, mereka semua zuhud, mereka jaga dunia, dunia tidak menguasai mereka, dia yang menguasai dunia, dunia tunduk kepadanya, tunduk kepadanya, sampai kepada fitnah masuk, Ali memerintah, Ali dibunuh, diberikan kepada Hasan, sampai kepada Muawiyah, satu orang yang sangat hebat, berlaku isu yang sangat, fitnah yang besar, sehingga Muawiyah ambil daripada Al-Hasan, menerima daripada Hasan. Dia berpusat di mana? Berpusat di Syam. Ali berpusat di Kufah. Pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu an berpusat di Kufah. Al-Hasan ambil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam hayat baginda, cucuku ini akan mendamaikan kedua belah pihak. Mendamaikan kedua belah pihak bukan bermaksud menyelesaikan semua benda, tetapi dia dapat mengurangkan tension yang ada ketika itu, menyebabkan pemerintahan itu kembali pergi kepada tangan Muawiyah. Sebab itu pemerintahan Islam ni, antara benda yang perlu untuk kita tanya kepada diri kita, yang ini satu maklumat yang mungkin luar, sebab orang akan bicara tentang politik Islam. Politik Islam ini bersifat dynamic ataupun bersifat apa, rigid. Dia ini adalah besti mengikut Quran dan Sunnah, tak boleh bergerak, ataupun dia ada dinamika dia sendiri. Saya katakan sebab dia sebahagian daripada kajian PhD saya. Dia adalah bersifat dynamic. Kita tak boleh nak kata apabila ada larangan itu dan ini, itu sahaja dia tidak bergerak. Nabi tidak mengajarkan politik seperti Nabi mengajar solat. Sebab itu tuan-tuan akan tengok dalam proses empat Khulafa' ar-Rashidun, saya tak bersetuju kepada penulis-penulis, sama ada penulis silam ataupun penulis contemporary, yang cuba untuk katakan pemilihan kepimpinan Islam itu hanya berlegar kepada empat ini sahaja, Khulafa' ar-Rashidun. Tak. Sebab mereka bukan menggunakan apa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, berdasarkan apa yang situasi berlaku ketika itu. Abu Bakar As-Siddiq dipilih melalui jalan apa? Perbincangan yang sangat dahsyat. Siapa baca detail dalam tentang peristiwa Thaqifah Bani Sa'idah, Muhajirin bangkit, Ansar bangkit, mereka seakan-akan berdebat, sehingga berlaku konsensus ijma' di kalangan mereka mengangkat Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Bermaksud pemilihan Abu Bakar adalah berdasarkan satu debat menilai setiap satu daripada apa yang mereka cuba bawa di dalam perbahasan tu. Ansar dia bagaimana, Muhajirun macam mana. Kalau kata benda itu jelas, tuntas, walaupun ada isyarat, Nabi tidak meminta seseorang pun untuk menggantikan salat menjadi imam ketika zaman Nabi, hayat Nabi, melainkan Abu Bakar. Kalau simple minded kita, dah Nabi panggil untuk Abu Bakar, Abu Bakar lah. Tetapi tetap berlaku perbincangan. Naik Abu Bakar. Selepas daripada Abu Bakar memerintah, Abu Bakar dibunuh ataupun Abu Bakar mati tua? Dia mati tua. Diberikan ketika hujung hayat Abu Bakar kepada siapa? Kepada Umar. Semua orang setuju ke dengan Umar? Tak. Ada sahabat datang bukan kerana dia hendak supaya gugurkan, supaya Abu Bakar boleh fikir dan justify kepada dia, kenapa pilih Umar? Sebab tu ada riwayat sahabat kata, atarakalana rajulan qasiyat qalb. Kau nak tinggalkan kepada kami satu orang lelaki yang sangat keras hati dia. Benar.
Dan kita akan tengok bagaimana berlaku kepada bagi dia masuk. Berlaku kepada Arab sekarang. Antara negara yang stabil di negara Arab, dia tak boleh negara demokrasi. Dia kena ada apa raja yang berkuasa mutlak ataupun diktator. Dia stabil. Pertama adalah unsur luar lah, gangguan, dan dia kalau dia ni, tapi kita tak menghalalkanlah sebarang kejahatan, kezaliman mereka kepada rakyat, yang itu perkara lain. Tetapi daripada kestabilan politik, itu ada pada diktator. Abu Bakar bagi kepada Umar secara direct appointment. Kan dah beza dengan yang pertama. Sebab tu saya kata, persoalan saya, adakah dia dinamik ataupun tidak? Kalau proses ini dinamik, boleh berlaku ijtihad. Apa-apa yang berlaku pada hari ini juga tidak boleh terikat dengan apa-apa yang dahulu, kerana ia bergantung kepada proses. Umar, kalau ada Abu Ubaidah Al-Jarrah, Umar kata, ataupun sebahagian sarjana kata, dia akan pergi pada Abu Ubaidah. Dia bagi 6 nama pula ketika dah ditikam. Akhirnya naik Uthman. Uthman naik dalam keadaan dia dilantik oleh majoriti umat Islam di Madinah. Habisnya Uthman, Uthman dibunuh. Uthman tak sempat bagi apa-apa. Nama ke? Tak bagi cadang nama satu ke? Direct appointment ke? Cadang beberapa nama yang lain ke? Tak ada. Ali naik dengan dia melantik diri dia sendiri. Bukan disebab kata, oh dia memang dah tunggu nak naik. Tak, kerana dia berfikir, kalau aku tak ambil alih, datang kepada pemberontak, lagi jahanam negara Islam. Sebab tu selalu saya sebutkan ulasan yang dibuat oleh Abul Hasan Ali An-Nadwi, menyatakan apa? Bahawa dia telah pun mengambil satu jawatan dalam keadaan yang sangat-sangat kritikal. Kesian dia. Dia ambil. Dan Ali juga dibunuh. Kalau nak ikut tabiat tu, ataupun nak tengok pola apa pertukaran tu, dua cara je nak tukar pemerintah dalam Islam. Bunuh dia, mati tua. Takkan macam tu, betul? Kalau nak ambil rigid lah, dia kata, oh pemilihan ini mesti macam ni. Maka nak katakan dia habis, sama ada dia mati ataupun dia dibunuh. Dan kemudian adakah di antara syarat Islam juga, sebahagian orang kata, oh mewarisi satu kerajaan ataupun satu jawatan itu kepada anak-anak dia, itu adalah sebahagian daripada Islam. Tak. Itu bermula apabila Muawiyah memberikan jawatan tersebut kepada Yazid. Itu tidak menggambarkan Islam. Itu tidak menggambarkan amalan Islam. Itu adalah menggambarkan apa yang dilihat sebagai terbaik oleh Muawiyah ketika itu. Tak boleh nak kata. Kalau begitu, adakah nak buat kata juga kita kena tunggu dibunuh ataupun kita kena tunggu dia mati? Itu adalah amalan Islam, politik Islam? Tak juga. Kalau kita boleh terima bahawa perubahan itu bersifat dinamik, maka apa-apa yang berlaku pada keadaan hari ini perlu juga diterima sebagai part of sistem yang di-endorse, approved by Islam. Sebab selama mana, kata Ibn Qayyim, ia dapat menjaga ataupun memelihara maslahat keadilan untuk dunia, maka itu diterima oleh Islam. Diterima oleh Islam. Dan saya tidak cenderung untuk mengkafirkan satu-satu sistem. Demokrasi ialah sistem kafir. Dia pun tak beragama. Kadang-kadang kita tengok, bila orang kata tentang sekularisme, yang berlaku oleh Kamal Ataturk, itu bukan sekular. Dan kita yang belajar sunnah ni, bagi cerdik lebih daripada orang lain lah. Bila kita bercakap satu terminologi, tolong jangan cakap dengan bahasa orang agama yang tak belajar tentang terminologi tu. Please, stop cakap benda tu. Oh, ni puak liberal. Saya pun pening. Apa yang kau maksud tentang liberal? Pergi buka kamus. Liberal bahasa apa? Oh, itu bahasa Arab. Kadang kita nak kata. Sebab dalam ada kitab liberali bercakap tentang faham. Mauqif al-liberali an hadzal amr. Liberal ni adalah bahasa terminologi yang dibincang di barat.
di barat, isu tentang sekular mula naik di Perancis. Baca dengan bahasa dia, jangan baca dengan bahasa kita. Tak adil lah. Kita nak menilai orang daripada kacamata musuh. Apa punya kaedah akademik yang kau ambil? Baca, contoh orang nak tuduh kita Wahabi kan? Baca daripada musuh-musuh Wahabi. Kita pun tak, kita jadi macam tak adil lah macam tu. Orang yang musuh kita, awak ambil pandangan dia. Macam tu juga bila kita bercakap tentang terminologi-terminologi ini. Sekular. Bukan maksud sekular itu adalah dengan membuang agama. Tetapi dengan memisahkan, memberikan mereka pada tempat dia kerana ada latar dia. Dahulu, agama ataupun church telah pun menguasai state. State telah telah ambil kuasa dia ataupun telah menjadikan orang agama untuk memelihara state. Macam mana? Orang agama akan membaca dalil-dalil bagi jangan jatuh pemerintah, dan pemerintah akan jaga kepada church. Hari ini orang-orang agama supaya jangan sentuh dia. Dia complement each other. Supaya jangan bagi dua-dua ini jatuh status quo. Jadi bila nak tengok macam mana tak boleh nak bergerak, mereka kata baik pisah. Dan mereka telah memisahkan setelah berlakunya revolusi mesin di apa di Perancis, kemudian merebak ke UK, dan terpisahlah di antara state dan church. Dengan maksud dia, state mesti menghormati agama. Sepatutnya apa yang berlaku di Perancis sekarang ini salah. Mereka telah mendiskriminasikan Islam. Sepatutnya state tak boleh sentuh orang lain punya agama. Itu salah. Apabila kita nak bercakap tentang demokrasi sekalipun. Demokrasi hari ini bukan demokrasi yang awal. Tuan-tuan baca seperti yang berlaku pada hari-hari di Rom dan sebelum itu di Yunan. Kan demokratus, perkataan yang asal. Hari ini orang perempuan boleh mengundi? Boleh mengundi? Semua mendaftar? Mendaftar tuan-tuan, perempuan. Jangan tak mendaftar. Undi. Kan ada nak pergi Sabtu ni? Turun Sabtu ni jadi anjing neraka kah? Habis tu kalau diamkan jadi jadi kucing syurga. Diamkan kejahatan jadi kucing syurga. Bila orang bercakap jadi anjing neraka. Kan? Bila orang buat jahat, orang apa semua, senyap. Dia rasa macam, oh syurga kita ni sebab diamkan. Sebab sama-sama ambil ambil share kan. Penasihat 10%. Jadi apabila demokrasi pada pada sisi awal, perempuan tak boleh ambil apa, tak boleh participate. Kan dah berubah juga dia punya pendefinisian terhadap demokrasi. Sebab tu saya memilih untuk melihat benda ini daripada sudut pandangan yang lebih luas. Kalau untuk adanya satu khalifah, tapi khalifah itu telah memudaratkan negara dengan satu proses yang menjamin. Tuan-tuan rasa kalau duduk di negara, macam adalah satu negara tu yang asyik kena, setiap kali belanjawan kena sahaja rakyat, kan? Dahulu kita tunggu apa yang dapat manfaat pada kita, kan? Itu ini. Yang ini apa, dia tunggu apa yang aku nak kena bayar lebih lagi. Setiap tahun ada negara tu lah. Malaysia negara Islam. Jangan kritik anjing neraka. Punya otak tak berjalan, tak sok oksigen. Kemudian dengan satu negara, tuan-tuan duduk di negara-negara barat, sehingga setiap benda yang berlaku di dalam masyarakat itu rakyat difikirkan lebih daripada pemerintah. Tuan-tuan pergi apa, kadang-kadang siapa yang mungkin belajar, saya setiap pagi ulang-alik ke kelas masa saya buat master. Kadang-kadang kita tengok sehingga kepada mayor London ketika itu, Boris Johnson, dia buat bodoh duduk dalam central line, pegang anak dia nak bawa pergi ke nursery, naik central line, naik tube. Kita kalau berjalan tu dengan kereta dia punya, dengan entourage dia, dengan dia punya menyusahkan kita, dahlah bayar cukai pun boleh lari. Kau ditanggung sana sini, kita yang bayar cukai full, terpaksa ke tepi.
Bayangkan. Kita pun tengok apa yang kadang-kadang saya berfikir tentang orang yang bercakap tentang Salafi. Apa yang dia mahukan daripada politik Islam? Untuk membela orang yang berada di atas sejahat mana pun dia. Tuan-tuan tanya pada diri sendiri, aku sedang nak bercakap apa? Nak present apa kepada dunia ni? Islam ini sehingga bila naik barang apa semua, sebahagian orang bukan Islam kadang tanya kat kita, hebat agama you. Kami kena teruk, ada dalil boleh baca. Your holy scripture can support what has been done by this government. Dia pun pelik. Shock macam tu kata dia. Saya pun fikir, tanya diri kita, itukah agama? Agama nak buat itu ke kepada orang bawahan? Tak payah pergi jauh. Sebab itu dia bukan, agama ni bukan sahaja baca teks kemudian buang otak ni, tak boleh fikir. Jangan macam tu. Malu kita. Bukankah dalam hadis juga supaya minta jangan, bila dia kata satu lagi benda, tuan-tuan kena baca, pergi bagi tahu kat geng-geng yang kata tu. Yang dikatakan suruh, dilarang daripada mengangkat senjata, apa, mengangkat senjata. Dia kata mengangkat senjata dengan perang bunuh pemerintah. Bukan dengan pergi tunjuk perasaan, itu tak sama. Kan dalil tu baca kepada warna yang itu tak baca kepada warna yang satu lagi. Faham tak? Ha. Betul tak? Nampak tak cacah merbah dia? Nampak tak malu kita ni? Orang kata, oh ni geng-geng dia juga. Kita pun tak tahu nak cakap apa. Kalau time salat dia, takbir dia, rukuk kita sama dah. Kita pun jadi macam, apa sebenarnya agama ni nak bawa? Sebab tu, apabila kita katakan hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah dalam bab ini, dia kata, falau bathathtuhu quti'a hadzal bul'um, kalau aku sebut aku akan dibunuh. Hadis ni kata tentang, kata Ibn Hajar tentang Yazid bin Muawiyah. Keseluruhan mereka ketika itu adalah khalifah. Tetapi bukan bermaksud mereka perfect. Dalam bab ni Abu Hurairah kata ketika ini berlaku apa? Pemerintahan dia, pemerintahan Bani Umayyah ini, mereka dah naik kepada satu tahap yang tinggi. Dulu menjadi hamba. Lihat ulasan oleh Qatadah ibn Sadusi ketika mentafsirkan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, bagaimana Allah Ta'ala sebutkan, syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha, kamu dahulu berada pada tebing api, Allah Ta'ala selamatkan kamu. Apa kata Qatadah? Arab ini dahulu yukal walam yakul, dimakan tidak makan. Maksudnya kena tipu, kena tindas. Kalau mati dibuang sahaja, tak ada siapa peduli. Tiba-tiba menjadi raja, memegang seperlima dunia, seperempat dunia. Dia mula membawa ke dalam istana nyanyi-nyanyian, pakaian hebat. Dia layan benda tu. Sebab itu penulisan tentang Islam, kita akan tengok, tidak berlaku secara aktif di dalam pemerintahan Bani Umayyah. Dia berlaku pada Bani Abbas. Sebab tu yang lahir daripada Imam Al-Bukhari, Imam Malik, ini semua pada nak mula, bermula daripada penghujung kurun kedua, masuk pada awal kurun ketiga dan seterusnya. Kerana bagi mereka nak menikmati kenikmatan dunia, dapat harta, dapat kekayaan ni. Yazid bin Muawiyah kata Abu Hurairah, dia nak sebutkan, kalau aku sebut benda ni, aku boleh dibunuh. Dan kita ingat, bukan maksud dia Abu Hurairah simpan benda yang patut diketahui orang lain. Sebab ada ataupun tidak, pesanan ataupun yang diambil daripada Nabi tidak dibenarkan bagi tahu. Ada. Seperti rahsia yang dipegang oleh Huzaifah ibnul Yaman. Betul? Yang itu tak ada kaitan dengan agama. Cuma Nabi nak sebut supaya dia tak menjadi orang tahu yang jenis tak reti sabar pergi serang. Yang itu akan bawa fitnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tahu tentang beberapa kisah yang kalau dia bagi tahu orang faham, ini maksudnya dia. Dan dia akan boleh menyebabkan pengampu-pengampu khalifah ketika itu
buat satu keadaan yang menyebabkan Abu Hurairah mati. Dan kata Ibn Hajar di sini, Allah Subhanahu wa taala mendengar doa Abu Hurairah. Dia kata, a'udzu billahi min ra'si sittin, aku berlindung kepada dengan Allah daripada kepala 60 tahun hijrah. Sebelum masuk 60, Abu Hurairah dalam riwayat menunjukkan dia mati setahun sebelum daripada itu. Dan sebahagian di kalangan para sarjana juga berdoa kepada Allah supaya dia dimatikan sebelum bertemu dengan Dajjal. Dan kita pun kalau Allah Ta'ala takdirkan, jangan kita takdir bertemu dengan Dajjal. Hari ini kita lihat bagaimana ujian Allah yang banyak kepada kita pun kita tak dapat untuk hadapi. Quran dan hadis jelas-jelas kat depan. Yalah ustaz, tapi apatah lagi yang datang ini adalah Dajjal. Dia membawa dunia katanya dan akhirat di kanan dan di kirinya. Kau nak macam mana? Mati dia bangunkan, buta dia celikkan. Apa lagi? Kita pun jadi macam tak payah kata apa. Ada sebahagian ustaz tu dia tahu, dia cakap, saya tahu apa hajat tuan nak datang sini. Kemudian tiba-tiba dia kata, apa masalahnya ya? Tadi dah tahu. Itu pun bayar dekat beratus tu. Kena bodoh je. Apatah lagi datangnya Dajjal. Sebab tu kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil Masihid Dajjal, min fitnati Masihid Dajjal. Kata Nabi SAW, itu adalah benda yang diminta oleh seluruh para rasul supaya tak bertemu dengan Dajjal. Sebesar-besar fitnah yang akan turun adalah Dajjal. Seterusnya, bab al-insat lil ulama. Babul insati lil ulama. Hadis ini dalam bab yang ke 33, hadis ke 101. Ai as-sukut wal istima' lima yaquluna. Maksud dia adalah untuk dia senyap dan juga memberikan fokus dalam pendengaran terhadap apa yang nak disebutkan oleh para ulama yang mengajar kita. Haddatsana Hajjaj. Hajjaj ni apa ustaz? Hajjaj ni Hajjaj bin Yusuf Saqafi ke? Sebab kebanyakan orang bila cerita tentang Hajjaj, tak, Hajjaj ni Hajjaj ibnu Minhal. Hajjaj ibn Minhal ni guru kepada Imam Al-Bukhari, dia ambil riwayat ni. Haddatsana Hajjajun qal haddatsana Syu'bah qal akhbarani Ali ibn Mudrikin an Abi Zur'ah ibn Amr an Jarir. Hadis tu dia mula dengan, dalam teks kita, an Jarir kan, daripada Jarir. Jarir apa? Jarir bin Abdullah Al-Bajali, nama sahabah ni. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, Allah redha dia. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada'. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepadanya, lahu, nampak macam simple. Ada satu masalah berlaku pada perkataan lahu. Maksud dia apa? Nabi sebut kepada Jarir secara direct. Di kalangan para ulama hadis kata, benda ini adalah lafaz ziyadah, tambahan. Ini adalah ditambah oleh rawi. Jarir, dia kata hadis patutnya, kata mereka, qala fi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hajjatil wada', au qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', tanpa perkataan lahu. Disebabkan mereka berbeza bila Jarir bin Abdullah Al-Bajali masuk Islam. Disebabkan Jarir bin Abdullah pada sebahagian pandangan menyatakan aslama ba'da hajjatil wada'i binahwin min syahrain. Dia masuk Islam 2 bulan sebelum daripada haji. Selepas daripada haji, perpisahan tu, dia masuk Islam. Haji bila? Haji hajjatul wada' bila? Ketentuan tak tahu. Pada bulan Zulhijjah. Kan? Dia tak berlaku pada bulan lain. Sebab dia kena tahu nanti,
Dia akan besoknya dia akan masuk pada bulan apa? Pada bulan Safar. Muharram Safar. Sebab Hajjatul Wida, kemudian Muharram dan kemudian Safar. Dia kata masuk kepada bulan Safar. Bermaksud hadis ini kalau katakan dia dah tahu masuk bulan Safar, hadis ini perkataan lahu itu adalah ziyadah yang tertolak kerana Jarir tidak berada di dalam Islam. Kalau dia tak Islam, macam mana dia boleh masuk buat haji, Hajjatul Wada? Okey? Dan ia telah pun disokong oleh Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar kata, dia bukan kata 2 bulan lepas masuk. Dia kata 40 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Isu tu je lahu tu untuk menentukan Jarir. Tetapi di sana ada yang disebutkan oleh Al-Imamul Baghawi Ibn Hibban, dan wujud beberapa hadis yang lain menunjukkan bahawa dia telah pun masuk ke dalam Islam pada tahun ke-10 Hijrah pada bulan Ramadhan. Yang ini pandangan yang paling kuat. Kerana ia tidak bergantung kepada pandangan tersebut saja, ada riwayat yang lain menunjukkan Jarir ada bawa riwayat dia masuk Islam sebelum daripada berlakunya haji tadi, haji perpisahan. Maka yang disebutkan dan dipilih secara umum oleh Ibn Hajar dalam bab ini, dia masuk Islam pada bulan Ramadhan tahun ke-10 Hijrah. Nabi wafat pada bila? 12 Rabi'ul Awal tahun ke-11 Hijrah. Itu wafat Nabi SAW. Sebab itu dalam ilmu hadis, masa tarikh hari ini sangat penting. Sangat penting. Dia jadi macam benda forensik. Benda yang kecil-kecil ini menentukan keabsahan satu perkara. Dan kita kena tahu bila ada orang lain kata dia masuk bab ni, kita jangan kata, tak ada. Satu pandangan je dia masuk bulan Ramadhan tahun ke-10 Hijrah. Yang sebut tu Ibn Abdul Bar. Dia bukan orang lain. Tapi kita kata pandangan itu walaupun kita hormati, ia lebih kukuh apa yang dibawa oleh Al-Baghawi dan juga Ibn Hibban dalam bab ni. Apa kata dia? Istansitin nas. Nabi bagi tahu kepada Jarir. Bermaksud arahan ini disebutkan oleh Nabi kepada Jarir. Suruh semua orang diam. Senyapkan manusia. Senyapkan semua yang hadir. Bayangkan ketika itu sebahagian sejarawan menunjukkan melebihi daripada 100,000 orang yang datang bersama dengan Nabi menunaikan haji. Yang bergerak daripada Madinah lebih kurang dalam 80,000 ke 100,000. Dan dibawa oleh Ali daripada Yaman sejumlah beberapa puluh ribu yang lain bertemu di Mekah ataupun bertemu di Mina. Bertemu di sana. Dan bergabung ada ratusan ribu para sahabah ketika itu. Para sahabah. Dan Jarir telah diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya diam. Supaya dia itu mendiamkan orang. Ansitun nas, buat orang semua ni diam. Aku nak bagi tahu satu benda. Ini yang dibawa oleh Bukhari. Bukhari kata bila nak mendengar sesuatu, nak mendengar ilmu, kau diam. Tidak semestinya ulama lah. Dan kita pun tak adalah di sini kata kita ulama belajar ni, tak ada. Kalau orang panggil kita ulama pun segan lah kita. Orang salam, kadang orang cium tangan kita ke orang, tak. Allah Ta'ala tahu yang apa yang berada di belakang kita ini. Bahkan kita pun mungkin malu kalau katakan orang lain tahu. Kan? Orang yang paling rapat yang tahu tentang kita pun kadang kita malu. Apatah lagi manusia. Sebab tu orang nak kata panggil ulama, tak ada. Kan ada orang kata, kita ni angkat diri kita. Lah tak payahlah panggil nama ustaz. Tuan-tuan je panggil nama ustaz. Kalau katakan nama, kita pun bila nak letak pun. Nah, kalau katakan ada gelaran lain tu, orang kata kita berusaha dapat gelaran doktor, kita tulis, okeylah lagi sebab kita usaha. Tapi nak lama letak ustaz. Dalam bahasa Arab ustaz ni profesor, al-ustaz, full prof. Sebab tu jangan main-main, dia Malaysia ni memang hebat. Semua ustaz-ustaz ni boleh. Bila hilang kapal terbang, semua jadi pakar aviation. Bila ada isu perubatan, semua jadi pakar. Kan? Semua jadi pakar. Sehingga kadang kita tengok manusia ni, tu saya kata, selalu saya kata, Allah Ta'ala bagi otak ni boleh untuk berfikir sikit pun,
cukuplah. Pak kata dugru, sel-sel otak bergabung. Ha. Kalau dia boleh bergabung, untuk kita menggunakan akal cukuplah tuan-tuan. Sebab kadang kalau kita tengok sebahagian tu, yang punyalah bodoh. Ha. Dia boleh letak apa? Kad. Apa ada setengah tu saya tengok. Pseudoscience selalu buat. Untuk mengurangkan penggunaan elektrik. Ambil kad tu letak dekat. God. Ini adalah kebodohan yang tak boleh untuk dipikirkan lagi. Nak jimat apa minyak ni, dia letak dekat tempat masuk nozzle tu. Ramai beli. Sebab tu kita kata ramai bodoh dan negara ini takkan berubah. Ha. Nak minta berubah politik pun takkan berubah sebab bodoh-bodoh ini ada. Minta maaf tu yang dengar tu. Memang saya apa maksudkan kepada anda. Apa lagi yang tuan-tuan nak kata? Kebodohan apakah ini? Yang tak boleh diselamatkan lagi. Letak kad tu. Kan? Supaya boleh kurang. Aduh. Saya tak tahu. Bahkan ada, saya tak tahu itu joke ke ataupun mereka pergi troll ke. Letak pentiliner sekali ada kan? Saya tak main-main. Saya ingat main-main. Rupanya sepatu diorang pergi tangkap bukan satu, dua puluhan. Bodoh dia yang tak boleh nak diselamat. Betul. Betul saya kata. Tuan-tuan tengoklah kadang-kadang soalan, kadang-kadang tanya. Kadang-kadang malas membaca. Benda yang dah tertera dia tanya lagi kan? Pun sama. Aduh. Kita ditahan. Kalaulah kita diciptakan sebahagian orang yang lain kan? Yang mulut tak ada, tak apa, yang tulis ni tak ada rasa pahala dan neraka dan syurga. Mulut ni keluar tak ada neraka dan syurga. Aku bagi dah. Ha. Kawan saya, kita debater. Dulu ada orang boleh kata, kalau antara ular dan satu puak tu, ha. Kalau dia cakap, mana nak pukul lu? Mana nak bunuh lu? Puak tu kata berbelit, kata dia. Kalau dia kata, kalau letak puak tu, letak dengan ular dan letak dengan debater. Mana perlu pukul lu? Debater lu kena pukul. Tuan-tuan jangan kata, dia boleh buat, dia bukan saja boleh pusing, dia boleh yakinkan tuan-tuan. Ha. Dia boleh yakinkan tuan-tuan. Macam ada orang boleh yakinkan tuan-tuan bahawa GST itu mengurangkan harga barang. Ha. Saya setuju dengan apa status orang tu. Ketika Trump menang. Ketika Trump itu menang. Kan? Orang bising, kenapa orang pilih? Saya kata hampir 40% orang dia rasa selesa, dia tak keluar mengundi. Kan di US. Kata pelik macam dengan begitu racist, very clear, clear cut dia ni racist. Dia ini gila. Sampaikan dia pun dah tarik balik dia punya manifesto tak kurang daripada 11. Termasuk ban Muslim, Obamacare, dia nak repeal, dia nak replace pun dia tak jadi. Kita tidak akan kekalkan, kan kena tipu. Kita nak buat apa? Puluhan tahun kita pun kena tipu. Kau tak pelikkan diri sendiri? Ada ahli parlimen yang cukup punya tak punya cerdik. Saya duduk di parlimen bertahun. Saya jaga. Saya jadi penyelaras. Saya uruskan semua benda. Hampir semua benda, bukan semua benda, hampir semua benda. Kita tuan rumah kepada parlimen. Saya tahu cerdik, bodoh, kan? Semua tu ada. Yang ada tanya, isu sampai ke ahli parlimen, isu tentang pelaburan asing yang dijawab oleh Kementerian Kewangan. Yang dekat Kementerian Kewangan. Tiba-tiba ada tu ahli parlimen. Ustaz, bangun-bangun. Bagaimana berkaitan dengan pekerja asing? Kan dah beza tu. Saya pun pening. Dia ni tidur apa? FDI dengan juga pekerja asing, dua kementerian berbeza, encik. Itu bawah KDN, yang ini bawah Kementerian Wangan. Bukan sikit, majority. Bagi saya lah, kalau tuan-tuan boleh berbeza pandangan, ini negara demokrasi kan, tuan-tuan pun pilih mereka. Majority tak cerdik. Majority yang ada itu tak cerdik. Ada satu negeri apa, ahli parlimen Pontian. Kan dah berapa kali dia diterima. Kan tak cerdik macam tu. Orang pilih juga, tak payah jauh-jauh pergi US. Tengok orang kita pun sudahlah. Kan? Menang juga. Nanti next ni menang lagi. Kesian kat diri sendiri sebelum kesian kat rakyat US. Sekurang-kurang dia. Dia tahu tarik balik tau manifesto dia. Dia tahu malu. Dia tarik balik. Dia kata itu tak realistik. Yang ni? Yang kata barang turun tu, dia tak naik balik, dia tak tarik balik dan tak minta maaf lagi tu. Betul?
pilihlah dia lagi. Okey. Kita teruskan. Nabi kata astansitin nas, buatkan manusia supaya diam. Buatkan manusia supaya diam. Dan setelah mereka diam, faqal, dan Nabi SAW bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Sebab apa? Sebab Nabi ketika itu menghadapi sejumlah yang paling besar perhimpunan yang pernah dikumpulkan di hadapan Nabi. Nabi tengok ramai umat kau, ramai manusia. Jadi bila Nabi tengok, la tarji'u ba'di kuffara, jangan kamu balik semula menjadi perangai orang-orang kafir selepas kematianku. Yalah, dah ramai tengok kuat. Sebenarnya ketika kita struggle diuji oleh Allah untuk mendapat kemenangan dalam dakwah, itu lebih mudah dan manis. Itu lebih mudah dan manis. Setelah mendapat tempat, setelah mendapat kuasa, setelah mendapat pengaruh. Dulu dalam gerakan sunnah, kita ni nak ramaikan orang, kita minta orang belajar sunnah. Dah ramai, kita pecat orang. Oh, yang ni tak sunnah, ini khawarij. Kan? Dulu masa kena tangkap, kena tak boleh, kalau bercakap ni adalah 2-3 orang je, tak sampai 10 orang. Dia salah, kita kata tak apalah, mungkin dia nak belajar. Lepas ramai, lepas dapat kuasa, lepas dapat jawatan, lepas gaji puluh-puluh ribu, lepas jadi penasihat itu, penasihat ini. Oh, yang ni tak sunnah, saya saja. Oh, yang ni. Sampai kan kadangkala tuan-tuan, contoh, bila kita mengambil pandangan Hamzah Yusuf, tuan-tuan tengok, dia ada perbezaan daripada dia. Dia memang sufi. Bahkan pandangan dulu dia sangat keras terhadap Ibn Taymiyah. Dia taraju' balik setelah dia berjumpa dengan Abdullah bin Bayyah, Syekh Al-Allamah Abdullah bin Bayyah. Dan dia nampak angin salafi lah ni, Hamzah Yusuf. Bila kita kadang-kadang ambil pandangan dia apa semua, kadang-kadang setengah yang acah-acah salafi apa tulen ni, Dabi kata, perlu bagi tahu orang apa akidah dia. Jelaskan pada orang, bukan semua orang nak diambil. Tuan-tuan, dalam bab ibadah, dalam bab ibidah, tuan-tuan ambil pandangan Syatibi tak? Ambil tak pandangan Syatibi? Ambil. Syatibi akidah dia apa? Syatibi bukan akidah dia salafi, dia Asy'ariyah. Kenapa tak tolak Syatibi? Ni, Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan Sahih Bukhari. Ini diambil oleh semua, salafi tak salafi. Akidah dia salafi ke? Tak, akidah dia Asy'ariyah. Tolak. Cakap ke orang, ni kita baca Fathul Bari ni jaga-jaga sebab dia Asy'ariyah ya, dia tak salafi. Come on lah, ini sebab tu saya kata jangan berkeras dalam benda-benda yang ada nilai perbincangan. Sebab tu saya kata acah-acah. Dia tak tahu bila ayat dia tu, dia akan pergi shoot pada orang lain ni. Dia kena buang Ibn Hazmin, dia kena buang An-Nawawi. Boleh? Tak boleh. Kita raikan kepelbagaian ini, semuanya cuba untuk mendapatkan kebaikan dan manfaat daripada agama. Dan Nabi melihat kepada manusia yang ramai ketika itu, dan Nabi kata, jangan kamu semua ni nanti lepas kematian aku balik semula kepada perangai jahiliyah, bunuh sesama sendiri. Bunuh kepada sama sendiri. Sama ada dia perang yang terjadi, dan bahkan ada yang kita lihat dengan fatwa agama, dia kata khawarij ini boleh diperangi. Betul? Perangi itu maksud dia apa? Tangkap dan juga bunuh. Hanya disebabkan mempertahankan beberapa orang, beberapa kerat yang buat jahat ni. Sebab tu fatwa agama ni dia bawa kepada yang sangat ekstrim. Kita tak boleh nafikan. Kerana dia menghalalkan darah, dan untuk dibunuh di atas darah itu berpahala. Itu yang dibuat oleh ISIS, itu yang dibuat oleh Ali Jumu'ah di Mesir. Bayangkan ucapan dia, bunuh, bersihkan jalan-jalan Mesir, Kahirah, daripada hadhil aubash, daripada semua kekotoran ini. Uqtuluhum, bunuh mereka. Bayang, hebat. Hanya perkataan.
aku melihat Nabi di dalam mimpi menyuruh engkau membersihkan dia. Tu dia. Bahaya. Sebab itu sebahagian sarjana moden hari ini nampak baik pergi sekular daripada Islam yang disalahgunakan untuk menghancurkan sesama Islam. Bukan saya kempen tak. Tetapi kalau tuan-tuan duduk pada tempat itu, tuan-tuan akan tengok. Janganlah guna agama. Biarlah sistem ini berjalan daripada agama tercemar, pemerintahan, pengurusan negara pun tercemar. Tapi kalau yang naik itu atas nama agama, wataknya Umar Al-Khattab, Umar Abdul Aziz, dah tentu kita ambil tau. Dia tak perlu sempurna, tetapi dia ada 80% daripada pemerintahan dia itu adalah mengikut daripada yang di yang sepatutnya. Ini bukan benda yang kecil, dia benda yang besar. Kita ni yang duduk pada middle class ataupun upper class, bolehlah duduk macam ni. Orang yang berada pada lower class, yang miskin, siapa nak bela dia? Kalau dah orang agama pun bela yang di atas, lupa yang di bawah. Sebab itu, selain daripada isu Nabi minta, Al-Hafiz Ibn Hajar bawa beberapa pandangan. Antaranya adalah untuk satu orang itu mendengar ilmu ada beberapa step. Antaranya adalah al-insat, dia membezakan antara senyap, al-insat dan juga al-istima', dengar dan juga diam. Sebahagiannya antara yang disebutkan oleh al-imam Sufyan al-Thawri dan selain daripadanya, tingkatan ilmu itu al-istima' yang pertama, dia dengar, al-istima', kemudian al-insat, dia senyap, kemudian al-hifz, dia hafal. Dan ini penting sebab dia nak amal nanti, dia kena hafal lah. Kita, saya pun tak tahulah yang ni mana satu yang sahih, yang mana satu yang daif. Dia sangkut, dia dengar, dia diam, dia hafal, dia amal dan dia sebar. 6 proses, 6 tingkatan, kata Sufyan al-Thawri. Iaitu dia dengar, dia diam, dia hafal, dia amal dan dia sebarkan. 5. Al-Asma'i menyatakan bahawa diam itu sebelum daripada dengar. Diam itu sebelum daripada dengar. Dan Al-Imam Ali ibn Madini memberitahu kepada Sufyan bin Uyainah. Ali bin Madini ini adalah guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Ali ibn Madini, Ibnul Madini adalah guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari kata, aku tak pernah merendah diri di hadapan orang lain, melainkan di hadapan Ali ibn Madini. Bukhari, dia rasa dia ada ilmu, dia kata dia bukanlah nak besarkan diri. Tapi bila boleh sparring ilmu tu, lawan lah. Bincang. Tapi dia kata, satu orang sahaja aku tak boleh nak angkat kepala, maksud dia nak tunjuk pandai lah. Dia, mungkin dia diam, dia tengok, dia dengar, dia tak mencelah, mungkin sebab dia kata, mak, aku tidak la usaghir nafsi, aku tidak mengkecilkan diri tu ataupun tidak merendahkan diriku, illa melainkan di hadapan Ali ibn Madini. Ali ibn Madini kata kepada Sufyan bin Uyainah, al-insat minal ainain, senyap ini dengan dua mata. Dia melibatkan dua mata. Apa kata dia? Dan kata Ibn Uyainah, wa ma nadri kaifa dhalik. Macam mana aku nak faham benda tu? Idza haddatha rajulan falam yanzur ilaika lam yakun munsitan. Kalau engkau bercakap dengan seseorang dan dia tidak ada apa eye contact, maka dia tidak termasuk dalam orang yang insaf, orang yang diam, berikan fokus. Itu tak termasuk, kata al-imam Ali ibn Madini dalam bab ni. Wallahu ta'ala alam. Dan insyaAllah kita akan sambung berkaitan dengan hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34, ma yustahabbu lil alim, pada kuliah akan datang. Dan insyaAllah semoga Allah berikan kita istiqamah. Dan saya buka kepada soalan.
pada solat. Kalau tak ada soalan, insyaAllah kita jumpa dan juga kita sambung pada bulan depan, pada minggu yang kedua pada bulan 12. Nas'alullah ya'ja'ana wa ya'ja'alakum ladhina taba'una al-qawla fiya taba'una ahsanah. Nas'alullah ya'ja'ana man mutabi'i bil kitab wa sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.